Setahun lepas saya mengatakan bahawa PAC makin berpuas hati dengan pengurusan ya kerajaan, pengurusan jabatan-jabatan dan kementerian. Tapi nampaknya sekarang ni kita kena tarik balik. Kita pun tadi terpanjat juga melihat ya apa ni laporan ketuan negara, terutama sekali mengenai apa universiti ya, yang diberikan autonomi dari segi pentadbiran, tapi kesalahan yang mereka buat tu adalah kesalahan yang boleh dielakkanlah. Itu kita rasa sedih sikitlah. Tapi yang pentingnya tumpuan akan diberikan kepada jabatan-jabatan seperti ini ya, ataupun kementerian seperti ini untuk memastikan bahawa kita memberikan mesej, we are watching you. Governance is always about consistency. Ya, maknanya bukan kerana kita dah siasat sekali, kita tak akan pantau lagi dan siasat lagi kalau ada masalah. Sampai apa ni pejabat-pejabat kerajaan mematuhi ya, peraturan-peraturan kerajaan yang telah ditetapkan. Jadi antara universiti yang akan kita tumpukan untuk kita mendapatkan penjelasan adalah Universiti Pertahanan Malaysia, Universiti Melaya, Universiti Teknologi Malaysia dan ada lagi beberapa universiti yang lain. Ya. Jadi kita nak tumpukan kepada the Financial Management in Public Universities, IPTA.